Masih ingat Bahar bin Smith? Benar. Dia itu ustadz Buddha yang punya gaya khas, tampilannya seperti rocker, dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang. Tapi orang lazim mengingatkannya karena keberingasannya. Kata-katanya kasar, kotor, perilakunya juga sangat agresif. Dia tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan juga memobilisasi pengikutnya untuk melakukan pengerusakan dan penghancuran. Saya membicarakan soal Bahar bin Smith karena dia baru saja bebas dari penjara. Dan langsung saja, melalui kuasa hukumnya, Bahar menyatakan siap berdakwah kembali, berjuang bersama Imam Besar Habib Rizik Sihab. Apakah kita perlu khawatir dengan kehadirannya? Tentu saja sih, walaupun kita juga tidak perlu takut. Bahar adalah tipe ulama perusahaan Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka. Dia membuat lawannya ketakutan dan memilih menghindar darinya. Karena itu kita harus menjaga agar dia tidak kembali menjadi ulama yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Bahar lahir di Manado sebagai anak sulung dari 7 bersaudara. Nama Smith itu datang dari nama keluarga ayahnya. Aslinya sih Sumait, sehingga seharusnya Bahar bin Sumait. Tapi kemudian dibikin kebarat-baratan menjadi Smith. Wah, keren itu. Bahar memiliki 4 putra. Semua anaknya diberi gelar Syahid dan Syarifah, yang mengindikasikan bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad. Dia ini memilih pesantren, tapi sangat disayangkan kelakuannya jauh dari kedamaian. Dia mendirikan dan memimpin majelis pembela Rasulullah sejak tahun 2007. Pengikutnya mencapai ribuan orang yang berdomisili terutama di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, dan Bogor. Bahar mendirikan pondok pesantren Tajul Al-Awiyin di daerah Pabuaran, Kemang, Bogor. Dia juga dikenal dekat dengan FPI yang selalu akan mengirimkan laskar untuk mendampingi dan menjaga ketat ceramah-ceramah Bahar. Bahar adalah salah seorang penggerak serangkaian aksi bela Islam yang menuntut agar Basuki Cahaya Purnama masuk penjara pada 2017 yang lalu. Omongannya kotor dan kasar. Dia berulang kali menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah sarang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di tengah proses Pilpres 2019 yang panas, Bahar menyebut Presiden Jokowi Widodo sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Ia juga menghina Jokowi sebagai banci dan meminta jamaah untuk membuka celana Jokowi supaya terlihat apa ada darah menstruasi di sana. Bahar juga menuduh Jokowi hanya menyejahterakan orang-orang non-muslim, kafir, orang Cina, dan perusahaan-perusahaan barat, serta memperbudak pribumi. Bukan hanya orang atau omongannya, aksi dan tindakannya juga beringas pada tahun 2010, ya. Kita ingat itu. Bahar pernah memerintahkan anak buahnya menyerang jamaah Ahmadiyah di Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, ya. Pada tahun yang sama, Bahar juga
terlibat dalam kerusuhan ya di Koja terkait sengketa makam Mbah Priyo di Jakarta Utara. Pada Ramadan 2012, dia menggerakkan sekitar 150 orang jamaah Majelis Pembela Rasulullah untuk melakukan razia di kafe The Mos Pasanggerahan Jakarta Selatan. Dia menuduh kafe itu sebagai sarang maksiat. Masa datang dengan senjata tajam, ada yang bawa golok, celurit, stick golf, stick besi, dan kayu. Bahkan ada senjata yang dibuat khusus menjalankan aksi. Seperti empat buah pedang ya, yang dibuat seminggu sebelum kejadian. Polisi ketika itu kemudian menangkap Bahar dan 62 orang pengikutnya. 41 diantaranya yang ditangkap merupakan anak yang masih di bawah umur. Bahkan ada anak yang berusia 13 tahun yang ikut serta dalam aksi sweeping tersebut. Kasus Bahar yang menyita perhatian juga adalah pemukulan dua remaja yang dilakukan Bahar pada Desember 2018. Bahar marah karena kedua korban itu sempat mengolok-olok Bahar. Mereka diculik dari rumahnya dan dibawa ke pondok pesantren Bahar. Di sana kedua korban dipukuli secara brutal dan bergantian oleh dan atas perintah Bahar bin Smith. Peristiwa penganiayaan itu direkam dengan menggunakan telepon seluler. Kemudian diunggah di YouTube. Rekaman itulah yang kemudian dijadikan salah satu barang bukti oleh polisi. Saat direkam, korban sudah di dalam kondisi babak belur dengan luka memar yang terlihat banyak darah di wajahnya. Ketika polisi mengejarnya, Bahar sempat melarikan diri dan mengganti nama menjadi Rizal. Namun, hanya waktu 2 minggu Bahar sudah berhasil diciduk polisi. Ketika ditangkap, Bahar berdalih sedang melatih bela diri kedua remaja yang dipukuli itu. Untuk aksi preman itu, Pengadilan Negeri Bandung pada Juli 2019 memvonis Bahar penjara 3 tahun. Ketika di penjara ada kasus kekerasan Bahar lain yang terungkap. Ternyata pada September 2018 Bahar diketahui menganiaya supir online. Supir itu dipukuli karena dianggap menggoda istri Bahar. Karena itulah pengadilan menambah masa tahanan Bahar selama 3 bulan. Bahar sebenarnya sempat keluar dari lapas setelah mendapat asimilasi pada Sabtu 16 Mei 2020. Namun hanya 3 hari bebas, dia kembali ditahan dan dijebloskan kembali di penjara. Bahar dinilai telah melakukan pelanggaran khusus terhadap kesepakatan yang disetujuinya saat memperoleh asimilasi. Tentu ya ada persyaratannya. Di masa asimilasinya, Bahar diketahui memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Bahar juga dinyatakan melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB ya. Dalam kondisi darurat COVID-19 Indonesia dengan telah mengumpulkan massa dalam melaksanakan ceramahnya. Karena itulah Bahar dipenjara sampai akhir masa tahanannya. Kini Bahar sudah kembali menghirup udara bebas. Saya sih nggak yakin bahwa dia akan insaf. Bahar adalah tipe penjahat kambuhan yang akan kembali mengulang kejahatannya ketika dibutuhkan. Para pendukungnya selama ini menggambarkan panahannya sebagai bukti kebencian pemerintah Jokowi terhadap Islam. Tak kurang dari Fadlizon menyebut penahanan Bahar adalah kriminalisasi ulama. Namun demikian, seperti saya katakan di awal, ketika tidak perlu takut, saudara-saudara. Orang semacam Bahar itu justru akan menjadi
Jadi ketika ya, kalau menyangka orang takut terhadapnya, kalau dibiarkan bahkan bisa menjelma menjadi tokoh semacam Rizik. Bahar dan sekutunya akan terus mengancam Indonesia, dan karena itu kita juga harus bersekutu untuk melawan dia. Ayo terus gunakan akal sehat, karena dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Kata Ade Armando. Salam. Thank you.